Oke teman-teman, kembali lagi bersama Om Dudek di sini guys. Hari ini aku akan pergi ke kantor polisi. Ada yang ingin Pak Polisi bicarakan dengan Om Dudek guys. Jadi kita langsung saja ke sana ya. Ayo. Ngeng, 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 ngeng. Yuhuu. Oke men, oke men. Waduh. Pak, bapak kok jadi besar sih? Hahaha, kamu aja yang kecil lu deh. Tidak, bapak yang besar pak. Seukuran gedung lo. Hahaha, Dude. Ya kenapa pak? Kamu akan aku beri tugas. Tugas apa ya pak? Aku akan beri tugas kamu. Kamu harus menangkap pencuri yang meresahkan kami. Sudah beberapa tempat dia curi uang-uang orang. Kamu harus menangkapnya dan membawanya ke penjara. Nanti kami akan memberikan kamu imbalan. Baik pak. Ciri-cirinya seperti apa? Kamu bisa lihat di dalam. Oke. Kita lihat guys. Mana? Oh di sini. Oh ini. Wanted. Oke, 30 ribu dolar. Gas kuy guys. 30 ribu dolar. Kita akan menangkap raksasa pencuri. Oke. Menangkap pencuri raksasa. Ayo. Pak. Tersangka terlihat di mana, Pak? Tersangka katanya terlihat di sekitaran kota Dudes. Baik, aku segera pergi ke sana. Di mana ya? Oke, kita ganti dengan mobil Lamborghini aja. Set. Oke, mantap. Di manakah dia? Aku akan tanya di sini, sekitar sini. Waduh. Bang pemabuk raksasa, apa abang melihat seseorang yang mencurigakan dengan membawa banyak uang? Tidak, aku tidak tahu, men. Kamu mau minum? Ini aku berikan. Tidak, bang, tidak, bang. Aku pergi dulu ya. Aduh, tidak melihat dia, guys. Oke, ada orang-orang yang berjalan juga di sini. Bang raksasa, apa melihat seseorang dengan uang banyak? Tidak, tidak, bro. Tidak, bro. Oke. Awas nabrak lagi. Abang pengamen raksasa, apakah kalian melihat seseorang yang mencurigakan membawa banyak uang? Kemarin. Oh iya, sempat kami lihat di sini dia membawa uang banyak. Dan dia mengambil juga uang kami kemarin. Tapi ketika kami mau ngejar dia hilang. Wow, gesit sekali ya dia. Iya. Tolong tangkap dia, Dude. Baik. Aduh. Ciri-cirinya memakai baju apa, bang? Aduh, kalau bajunya aku sudah lupa, Dude. Baik, terima kasih ya. Aduh, ini kenapa raksasanya? Aduh. Dia kena mobil guys. Gimana ya? Ah, kita ketanya ke Bapak Dudemart guys. Mungkin dia pernah menerima orang itu berbelanja di sini. Ya, selamat siang Pak. Ya, kenapa Dude? Bapak pernah melihat seseorang yang mencurigakan gak? Aduh, kemarin uang aku hilang semua di sini. Aduh, aku mau lapor polisi, tapi dia langsung cepat sekali larinya. Jadi aku nggak bisa tangkap dia. Waduh, berarti orang itu dari sini ya. Ciri-cirinya gimana, Pak? Dia kurus. Dan bajunya, aduh aku udah lupa juga. Dia ke arah mana, Pak? Dia ke arah depan, ke kiri, arah Gun Shop. Oke, oke. Aduh. Dia nampaknya sudah mencuri uang di setiap toko, guys. Kita harus mencari dia. Gun Shop, Gun Shop. Kita tanya di Gun Shop ya, guys. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Kenapa, Dude? Apakah ada seseorang yang mencurigakan membeli senjata di sini? Oh, iya, ada seseorang dengan membawa tas
mungkin berisi uang banyak itu. Aduh, berarti dia, Bang. Dia ke arah mana, Bang? Dia ke arah gunung sana. Oke, terima kasih informasinya. Arah gunung ya, oke. Tunggu kita tanya dulu deh floor gang untuk meyakinkan. Soalnya mereka sering duduk di sini sampai sore, guys. Bang raksasa deh floor gang, apa melihat seseorang yang mencurigakan membawa banyak uang? Oh iya, aku melihat tadi dia ke arah sana. Ke arah mana, Bang? Ke arah tempat burger. Oke. Aduh, sudah semakin dekat, guys. Aduh, mundur. Kok nggak bisa mundur nih mobilnya? Ayo. Kita ke tempat burger sekarang. Let's go. Gimana tempat burgernya? Ini dia. Set. Kita tanya ke bapak penjual burger ya, mungkin dia tahu, guys. Pak, apa melihat orang yang mencurigakan membawa banyak uang? Aduh deh, aku mau lapor tadi ke polisi. Uang aku habis digasak oleh penjahat itu, pencuri itu. Tolong aku. Di mana dia, Bang? Aku sudah tidak tahu dia di mana sekarang. Bang, itu apa di samping kamu, Bang? Mana? Itu di luar. Ah, jangan-jangan itu dia, Bang. Yo, iya, tangkap dia, Rudy. Oh, kamu di sini ya? Keciduk kau. Oh, kamu di sini ya? Keciduk kau ya? Keciduk kau. Hah? Keciduk kau ya? Kamu kenapa? Kamu siapa? Aku akan menangkap kamu. Kamu kecil tidak bisa menangkap aku. Apa? Tidak bisa. Tunggu di sini kau ya. Hahaha. Dasar bocil kau. Ya ampun, dia bilang aku bocil, guys. Ini si pelecehan ini. Ini kamu harus bertanggung jawabkan perkataanmu ya. Ini kau rasain. Makan Lamborghini. Tidur kau. Tidur. Ayo sekarang kita bawa dia ke penjara. Om Dudek menangkap pencuri raksasa dan membawa dia ke penjara. Ayo cepat kita bawa dia. Waduh, kita bawa dia ke pak polisi ya, guys. Kita berhasil menangkap pencuri kelas kakap di kota ini, guys. Pencuri raksasa, guys. Ayo cepat teman-teman, ini pencuri raksasa ya. Ayo cepat. Pak Pol, aku sudah membawa raksasanya. Woi, Dude. Awas, Dude. Besar sekali. Aku sudah bawa, Pak, ya. Ini dia, Pak. Waduh, mantap. Kerja kamu bagus, Dude. Iya dong, Pak. Langsung terkapar di sini, guys. Ini, Pak. Aku tangkap dia, Pak. Bagus, Dude. Bagus ya, Dude ya. Kamu memang is the best, Dude. Kamu is the best. Akan kami berikan kamu penghargaan uang ya. Nanti kami transfer ke rekening kamu. Oke, terima kasih, Pak. Yuhu. Akhirnya misi kita selesai, guys.